Teriak-teriak kenapa sih? Yalah terus, kamu ninggal adik kita yang mau nikah. Kamu gak mikir apa ya, Pur? Kan acaranya nanti malam, gak sampai maghrib aku udah pulang. Mbak tuh selalu khawatir sama kamu, Pur. Nah kalau di sana ada tawuran gimana? Kalau kamu dilempar batu sama orang-orang gimana? Kita kan gak pernah tahu, Pur, apa yang bakal terjadi. Kamu tuh kalau dikasih tahu susah banget ya, Pur. Udahlah, aku pasti pulang untuk jadi saksi nikahnya adek, pasti. Gak bisa, pokoknya kamu harus tetap di rumah. Mbak, aku tuh udah besar. Ya karena kamu udah besar tuh harusnya ngerti maksudnya mbak tuh apa. Mbak, apa-apaan sih? Hah? Ya. Aku tetap berangkat. Joko, bangun! Jam gini masih molor aja. Anterin mak ke rumah Bli Ranti. Bli Ranti kan malam ini mau nikahkan anaknya. Cepet! Bangun! Mak, bangunnya jangan pakai air, basah semua nih. Masa tiap hari harus jemur kasur? Lah kamu udah bangun-bangun dari tadi. Cepet mandi, anterin mak jam 2 ke rumah Bli Ranti. Ini udah jam 1, mak. Ntar gak keburu. Udahlah, mak naik angkot aja atau minta antar bapak. Lah bapak kamu kan rapat di kelurahan. Makanya dong, bangun pagi. Biar tahu segernya udara pagi. Sudah sana cepet mandi. Tuh, badanmu bau betul. Sudah sana. Iya ya, aku mandi. Halo. Oh, Mas Tifan. Iya, Mas, saya sudah dikabari sama karyawan saya. Sound system yang sudah dibuat itu nggak bisa dipakai, Mas. Paling cepet besok sore saya antar ke acaranya Mas Ridwan. Iya. Iya. Maaf Mas, ini masalahnya kita nggak bisa batalin janji. Ini acara pernikahan Mas. Masalahnya Mas Ridwan nggak di-B dulu sama saya. Kemarin kan Mas Ridwan cuma ngobrol-ngobrol masalah gimana Sonya. Gak ada kesepakatan kan antara saya sama Mas Ridwan? Iya.
Harusnya Mas Ridwan DP dulu sama saya. Udahlah, kalau Mas Ridwan mau, besok sore saya antar ke acara Mas Ridwan. Biar anak buah saya yang ngatur. Tapi kalau Mas Ridwan nggak mau, cari persewaan lain aja, Mas. Makasih. Mas, kamu bisa handle kan buat malam ini? Oke, Bos. Aku mau nonton bola dulu ya, nanti malam aku susul. Hai. Nganterin aku. Biasanya anak itu paling susah kalau untuk nganterin. Persis kayak bapaknya itu anak itu. Tapi suaranya mantarnya. Jak! 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 Mau kemana kamu? Aku mau nonton bola dulu, Mak. Mana angkut aja? Kata Mak. Duh, Joko, Joko, dasar anak kurang ajar kamu. Mak masuk baru rasa kamu. Dasar nyesel mak ngelahirin kamu. Joko, Joko, ya Allah, Joko. Ya gini, kalau durhaka sama orang tua, apa lagi yang ada di depan tar ini? Aduh, udah jam segini. Gimana ya? Kalau nunggu di sini ntar mesti nggak jadi nonton bola malah. Kalau ditinggal, kasihan cewek tadi ya. Gimana ya? Tinggal aja kayaknya ya. Tinggal aja ya.
macet juga. Kenapa hari ini mesti macet? Halo. Apa, Mat? Apa? Kenapa mesti kamu yang bingung? Itu bukan tanggung jawab kamu. Oke, kamu atasi dulu ya. Oke, ya. Aduh, gawat nih. Kok gak lewat jalan sini lagi? Naik ojek aja lah. Bang, ojek bang. Mana? Tadi lu berapa? 10.000. Misalkan 20.000. Bisa cepet gak? Cepet deh, ayo. Cepet. Ayo, cepet bang. Itu kayak dari tadi. Macet, jangan ban bocor, mau nonton bola aja kok ribetnya minta ampun.
Gajinya habis lagi. Kenapa enggak sekalian beli di tambal ban tadi? Mana di sini enggak ada yang jualan lagi? Sial banget. Tadi jatuh gara-gara kucing. Habis itu bannya bocor lagi. Sekarang bensin habis. Pasti gara-gara ibu nggak ngizinin pergi nih. Ah, bodoh ah. Tuan aja. Habis mas, bensinnya mas. Terus gimana ini? Gak tahu, aduh. Udah, nih, kok. Uangnya. Ini mas. Mas, uangnya kera mas. Ini kan belum nyampe. Udah, itu aja. Loh, mas. Ternyata restu ibu itu penting. Kejadian hari ini mungkin karena ibu nggak ngizinin pergi. Tapi kan ibu harus mensupport. Ah, udahlah. Tahu gini, gak usah nonton bola. Mending ngurusin Son aja. Udahlah, aku beli minum aja lah. Duh, hapus banget. Sorry mas. Iya mas, aku gak ngeliat. Gak apa-apa. Aku nyari calo. Masnya calo ya? Bukan mas. Saya gua lagi nyari nih. Duduk aja mas. Duduk sini loh. Gak apa-apa. Gak apa-apa.
Capek nih mas, mulai tadi lari-lari. Barusan mencari minum aja, yang jual udah gak ada semua. Bela-belain datang nonton bola kok malah kehabisan tiket. Kenapa? Ya enggak tahu. Kenapa hari ini kok apes banget gitu? Gak dapat tiket, gak punya korek lagi. Masih gak bisa tiket? Iya. Masih? Iya, gak bisa juga. Oh, sama kita berarti ya? Masih? Purno? Wawan. Joko. Sama berarti Mas ya? Iya. Mas udah lama di sini? Udah dari tadi. Apes kok bareng-bareng. Mas kenapa terlambat? Ini? Aku sih. Tadi tuh naik angkot. Mas, jangan sampai sakit, Mas. Yo, Mas. Mas. Yo. Aduh, kok bisa kayak gitu sih? Hah? Aduh, itu memang sopirnya udah kurang ajar pokoknya. Halo, Mas ya. Gimana, Mas? Kalau aku emang kalau di sini tuh kota-kota rame ya gini-gini, Mas. Ya udah, aku pulang dulu aja ya. Udah mas, ini udah sore masalahnya. Udah ya? Enggak, dulu Mas, duduk aja dulu. Nyantai sini dulu aja lah. Nyantai lah di sini dulu. Dah. Ngerti-ngerti ya skornya kan enggak masalah kan? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita kan sama-sama satu nasib. Mas. Mending ini, sekarang kita ke rumahku aja. Di rumahku ada rame-rame. Daripada kita di sini, iya kan? Skornya kita ntar lihat di TV aja, iya kan? Gimana? Boleh nggak? Ah, nyantai aja, tenang. Ayo Mas, nggak apa-apa, Mas. Mas, nggak kemana-mana kan? Mas, ya, nggak kan? Kita nggak ngerepotin nih. Rumahmu rame gini, ada kawinan. Nggak apa-apa, nyantai aja. Di sini akan rajanya. enggak, nyantai lah. Ntar ya, tak ambil minum dulu ya. Panas atau dingin? Udah lah, ngikut yang punya rumah. Yaudah, ntar dulu. Dari mana aja kamu? Nonton bola, tapi gak jadi tiketnya habis. Ya tapi lihat dong itu adik kamu. Ntar malam kan dia mau akad nikah. Kamu satu-satunya kakak laki-laki malah gak ada. Gimana kamu tuh, Pur? Tapi kan sekarang udah ada, beres kan? Mbak. Hah, iya Bu. Purnomonya udah datang. Oh, ini Purnomo. Itu sama satu lagi temannya di depan. Loh, itu kan Joko. Anak itu. Kamu mau kemana? Kita belum selesai. Ini apaan sih? Loh, kok kamu ada di sini? Loh, kok mah di sini? Tadi suruh nganterin nggak mau, sekarang kamu malah ada di sini. Maksud kamu apa? Sini kamu. Aduh, mah ini apa-apaan sih? Maluin aja, ini kan rumah orang. Udah diam, kamu ini bikin mak kesel aja. Sekarang ceritain, kenapa kamu ada di sini?
Mas Awan. Ya, siapa ya? Oh, jadi Anda nggak mau nyewakan sound yang saya pesan karena ada acara di rumah ini toh. Dan lagian sound yang dipakai di sini juga bukan sound yang saya pesan. Makasih, Mas. Bentar ya, Mas. Masnya siapa ya? Saya yang telepon tadi siang. Gini, Mas. Ini loh yang di sini bukan sound saya. Lagian saya juga nggak tahu ini rumahnya siapa. Goblok, lah ngapain di sini kalau bukan sound kamu? Jujur, Mas, itu bukan sound saya. Saya aja loh nggak tahu ini rumahnya siapa. Udah, kakak dari tadi ngomel mulu habis makan pisang ya? Makan pisang, eh? Pur, kemana kamu? Kita belum selesai loh. Kamu ini dibilangin orang tua nggak bisa. Emang mau jadi apa kamu ini, ha? Gini, Mas, ya. Makanya anak kecil. Pur, kemana kamu? Aku dikejar kakakku. Untung malah. Mantan, tak beri juga kamu ntar. Ya Allah, Joko. Pur. Eh, apa-apaan ini? Eh, ayo cepet, lari cepet. Teman-teman sudah lembut. Dadah.